keramaian apa ya, antusiasme untuk mengekspresikan dirinya itu sebenarnya sesuatu yang positif. Dan saya sebenarnya pengen banget sih men-challenge teman-teman dari Citayam Fashion Week itu untuk mau nggak sih lo men-challenge diri untuk bisa mengekspresikan diri dengan gaya-gaya personal itu, tapi juga menginkorporasi dan berbau-bau baju nasional gitu. Karena itu jauh lebih susah loh. Padahal ini kan baju nasional kan mestinya kan kayak bajunya nenek kita, bajunya yang ada di keluarga. Bisa nggak kita daur ulang untuk bisa kita proses lagi, reinvent menjadi pakaian yang look yang baru, padahal mungkin kebayanya punyanya mama gitu, tapi dipadu-padankan dengan sneakers. Dan yang paling unik adalah gak ada remaja di negara lain yang bisa mengikuti dan mencontek gaya itu, karena cuma orang Indonesia doang gitu yang punya baju ini. Kalau misalnya teman-teman dari Citaya Fashion itu bisa mulai mengekspresikan dirinya tuh pakai kebaya juga, pakai boots kayak pakai sneakers gitu sih, salut aku justru. Tapi kalau buat saya sendiri kesana, jujur saya punya keterbatasan jadwal juga, jadi walaupun mungkin pengen kali ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.